Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Jawa Barat mayeng ngahengkeutkeun kagiatan vaksinasi kalawan udagan siswa umur genep tepi ka 11 tahun. BIN Jawa Barat nargetkeun 6.500 barudak bisa sagancang nadi vaksin COVID-19. Nggoni ngahonta target vaksinasi 100% anu dikokolakeun ku Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Barat, kegiatan vaksinasi dilakonan di tilu sakolaan Hambalan Dasar. Dina eta vaksinasi teh disiagakeun 6.500 dosis vaksin keur siswa umur genep tepi ka 11 tahun, turta warga sejenaka asup lansia. Kegiatan vaksinasi teh sumbar di 8 desa, nyaeta Desa Marung Menteng, Desa Cijeruk, Desa Cipelang, Desa Cibalung, Desa Palasari, Desa Tanjung Sari, Desa Tajurhalang, Desa Sukaharja, jeung Desa Cijeruk. Kawasan memehna kegiatan vaksinasi dumasar kana instruksi ti pamarentah puseur sangkan dina tungtung taun turta sameme prak-prakan pembelajaran tatap muka 100% siswa jeung tenaga pendidikan kudu geus divaksin. Eta kegiatan vaksinasi teh dibagiakeun kalawan hade ku para guru lantaran ngarasa kabantu lebah ngawental target vaksinasi 100%. Pada Bapak Presiden Joko Widodo dan Badan Intelijen Negara yang sudah melaksanakan giat vaksin usia pelajar 6-11 tahun di sekolah kami. Semoga dengan adanya giat vaksin ini, anak-anak kami menjadi sehat dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali normal. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Badan Intelijen Negara. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan vaksin massal usia pelajar 6-11 tahun, mudah-mudahan murid-murid kami bisa belajar dengan tenang dan aman. Vaksinasi anu dikokolakeun ku BIN teh di erong ngabantu lantaran lingkungan sakolaan jadi salah saji sasaran prioritas suntik vaksin pikeun nyegah sumebarna COVID-19 terutama pirang-pirang virus sejenna anu neva. Yona Kurniawan, Bandung TV.